Sekarang kita masukin telurnya. Perlahan tapi pasti. Iya, kayak bangun kita. Tadi aku makan satu, mohon maaf. Oh, no 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 no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lady dan Fruity. Ini adalah hari yang spesial banget untuk suami aku karena suami aku lagi milad. Yeay! Buat teman-teman yang mau kirim doa boleh banget tulis di kolom komentar, yang mau kirim kado juga boleh, nanti aku kasih alamatnya. Tapi aku nggak maksa sih, tapi kalau kalian mau ngasih ya alhamdulillah gitu. Jadi sekarang aku pengen ngasih kayak sedikit surprise gitu, dekor-dekor sedikit, dan aku mau ngasih dia kue yang bakal aku nanti bikin gitu. Ikutin terus perjalanan aku sampai aku mau beli bahan-bahannya buat nanti bikin surprise. Oke, sekarang kita menuju ke tempat dekor. Sekarang kita udah sampai tempat decoration. Cailah decoration. Aku mau beli ini dulu. Apa namanya, kayak tulisan happy birthday dulu. Ini banyak banget model-modelnya karena suami aku simple banget gitu orangnya. Jadi aku bakalan pilih yang simple aja. Bagus enggak? Kalau bagus ngangguk. Kameranya ngangguk. Jadi aku udah beli barang-barang yang aku butuhin. Yuk, aku bayar dulu. Kayak kepikiran gitu karena ada salah satu follower Instagram aku tuh kayak ngasih video, nah dalamnya itu dia coklat tapi dalamnya itu ada telurnya. Nah aku tiba-tiba ngelihat ada kue yang ada kayak bulat-bulat gitu, ada coklat, kayaknya aku bakalan beli itu dan aku bikin ulang gitu deh. Aku bakalan beli kue itu dan aku mau bikin nanti dari telur puyuh gitu, terus aku balutin coklat, terus dikasih remeh-remeh. Sekarang aku bakalan nyari telur puyuhnya dulu. Tadi sebenarnya aku mau beli di sana, cuma satpamnya banyak banget. Jadi aku nggak bisa ngevlog di sini, soalnya aku pernah keciduk bawa-bawa kamera gitu terus dimarahin. Udahlah, kita cari tempat lain yuk. Tadi aku udah nyari juga ya ke hypermart, aku mau beli telur puyuh. Ternyata telur puyuhnya nggak ada guys. Aku jadi harus balik lagi nyari lagi gimana ya. Ya udahlah, karena aku lapar, aku makan dulu. Oke. Aku kepikiran untuk beli moko yang kecil. Soalnya ini kan banyak ya. Kalau misalnya ngasih telur dalam satu ini udah gagal, aku masih punya banyak. Hampir putus asa dan ternyata aku tunggu di sini. Ini dia. Thank you. Aku bayar dulu. Oke guys, sekarang aku udah sampai rumah dan aku mau nunjukin bahan-bahan apa aja sih yang tadi aku udah beli. Pertama aku beli ini. Jadi dia buat balon gitu. Nanti kan ada pasang balon di atasnya, terus ada rumbai-rumbainya gitu biar. Biar apa? Aku juga nggak tahu, biar lucu aja sih. Terus ada ini tulisan Happy Birthday, ada balon, terus ada semprotan ini telur puyuh buat kerjain suami aku, terus ada ini banyak, kecil banget ya, soalnya suami aku tuh nggak terlalu suka minum sih. Terus ada ini, ada banyak buku yang kecil-kecil. Kenapa kecil? Karena aku mau masukin telur puyuh ke dalamnya. Nah, sebelumnya aku pengen kasih tahu dulu sama kalian, kenapa sih kok kayaknya sederhana banget? Emang iya, jadi aku tuh sama suami aku, emang dari keluarganya pun gak pernah sebenarnya diraya-rayain kayak gini. Kita tuh emang anaknya sederhana banget guys. Paling kalau ulang tahun tuh kayak cuma bikin nasi kuning atau nasi uduk terus dibagiin aja ke tetangga, minta doa gitu doang. Apalagi suami aku ya, suami aku tuh belum pernah kayaknya sama sekali dirayain ulang tahunnya. Jadi aku pengen kasih sesuatu yang berbeda aja gitu. Semoga suami aku suka. Kalau gak suka ya gak apa-apa lah, namanya juga kita usaha.
Oke, sekarang aku mau lanjut ngedekor dulu. Mari kita ciao dekor. Oke guys, dekor udah selesai. Sekarang aku mau masukin telur puyuh ke dalam si donat-donat yang kecil ini. Oh ya, suami aku tuh paling suka itu yang rasa yang ada kacang-kacangnya gitu guys. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kita bunderin gini guys. Ini jangan dibuang. Bajir. Telur puyuh mentah nih. Ya. Sekecilan. Lumayan. Dah. Sudah besar ya lubangnya tuh. Sekarang kita masukin telurnya. Perlahan tapi pasti. Iya, kayak bangun kita. Dah, ih sumpah. Masuk. Pas banget. Tuh ya, tuh. Nah. Udah, ini bakalan aku taruh lagi di tempatnya biar suami aku enggak curiga dan aku nanti bakalan langsung nyuapin aja ke suami aku. Sekarang aku mau rapi-rapih dulu sambil nunggu suami aku pulang. Oh iya, aku juga bakalan mandi dulu ya, guys. Soalnya aku udah lusuh banget. Assalamualaikum. Salam. Alaika mabaru. Mandi, yang mandi. Udah. Ayang, selamat ulang tahun. Keren kan? Sederhana banget kan? Ya iya dong, aku. Udah. Aduh, apaan ini? Ayang, selamat ulang tahun. Lu, anak. Jangan sini mulutnya. Kusion. Aduh. Selamat ulang tahun. Nanti, Su. Barakallahu fi umrik, Ayang. Iya, sama-sama. Aduh. Ya, seneng amat dikasih surprise. Ya seneng sih, cuman ya gak usah support juga kali. Ya gak apa-apa, ketemu yang ulang tahun. Dah keren. Bagaimana? Ujik pegel banget, aku udah ngeplong dari pagi ini. Ya pokoknya makasih buat istri aku yang udah nyiapin semuanya guys. Semoga Ayang cepet diberi momongan. Amin. Rezekinya dilancarin sama Allah. Amin. Dimudahkan segala urusannya. Amin. Semakin berkah hidupnya. Amin. Jadi suami yang baik dan ayah yang baik untuk anak-anak dan istrinya kelak. Amin. Amin. Minum dulu, haus gue. Jangan kayak orang telat gitu dong. Aduh, capek gak pulang kerja. Apa sih? Nih, pengen apa? Ini aku tunjukin ya guys, kado-kado yang diterima sama suami aku. Pertama kamera ini. Yang kedua ini. Monitor, keyboard, headset, tahu apa ini? CPU.
cekap ya. Ya, cekap. Bersyukur. Segininya pada Tuhan lah. Bersyukur. Bersyukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur padamu ya Allah. Jazakillah khairan katsir. Semoga Allah membalas kebaikan Ayang dengan kebaikan yang lebih lagi. Dan semoga apa yang telah Ayang usahakan menjadi ladang pahala juga gitu. Karena Ayang udah berusaha untuk menyenangkan suaminya gitu, dengan memberikan suaminya surprise. Udah, sekarang aku mau nyuapin Ayang. Aku mau nyuapin Ayang kue yang tadi beli. Aku sengaja kayak beli dua gitu aja biar Ayang rasain. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Spesial banget. What? Buat Ayang tercinta. Yang hijau aja. Yang hijau dulu. Ini aku coba aku suapin yang ini dulu guys. Suami aku pengen yang hijau dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Ini mah the best husband in my world. 2000-an. Sekarang tahun berapa sih? 2019. Sederhana enggak apa-apa ya? Hah? Nanti aja aku aja. Aku aja. Yang dulu lah masa yang ulang tahun aku. Ya, nanti ya. Nanti kudu aku lagi yang masih nyuapin. Sekarang. Tadi kan udah pilihan Ayang ya? Sekarang pilihan aku ya. Aku mau pilih yang paling spesial buat Ayang. Kesukaan Ayang yang ada kacang-kacangnya kan? Ini aja deh. Tadi aku makan satu, mohon maaf. Oh, no. Bismillahirrahmanirrahim. Kau yang makan, aku yang beli. Aku yang muntah. Ya ampun. Kurang. Kasian guys, tapi langsung seger gitu kuenya. Gak apa-apa, yang itu tuh obat kuat ya. Jadi yang biar kuat menjalani hidup ini. Ya, jangan marah lah, belum tau masa marah sih. Sumpah udah. Tapi jujur mesin mak sumpah aja. Hah? Ya nih, jangan berkusin. Jangan berkusin mana nih? Ya. 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 Biarin yang ngelap. Oh,
Ini tutup nih. Udah guys. Siu. Ay, aduh kotor kena kursi. Sini makanya. Sini. Sini. Ya deh. Sini lah. Oke guys. Ya abis. Mabaruk Alfa Mabaruk. Terima kasih udah bikin aku surprise. Surprise. Oke, sekian aja vlog kita hari ini. Semoga Ayang bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Amin. Semoga disayang sama Allah. Amin ya Allah. Semakin sayang sama istrinya dan ya, amin. Sama ibunya, keluarganya, pokoknya adik-adiknya, semuanya deh. Rezekinya lancar. Amin. Dan Ibarakatul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana wa ya kana astaghfiru lana siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.